Setelah berhasil mengembangkan tanaman obat keluarga di pekarangan rumah, warga desa Argomulyo pun mulai memanfaatkan tanaman berkhasiat ini sebagai salah satu penyokong perekonomian keluarga. Salah satunya dengan cara mengolah tanaman ini sebagai makanan dan minuman sehat. Berbagai produk hasil olahan warga desa dari tanaman toga adalah seperti jamu instan, keripik, dodol, dan berbagai jenis penganan lainnya. Produk-produk ini sudah mulai dijual warga desa untuk menambah pundi-pundi keluarga. Seperti yang dikemukakan Kepala Desa Argomulyo, olahan makanan dan minuman ini selain untuk memudahkan warga dalam mengkonsumsinya, juga dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian warga desa. Untuk jenis olah pangannya sendiri, Pak, itu tujuannya untuk apa, Pak? Untuk olah pangan yang kita produksi di sini, nah di situ kita menggunakan bahan lokal, jadi kita berdayakan agar meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Produk pangan hasil olahan dari tanaman obat keluarga ini dipromosikan kepada tim penilai saat mendatangi desa ini pada Rabu lalu. Purnamasari, TV Tabalong melaporkan.